Nah ini guys, gara-gara tampilan ini yang bikin tergoda itu kan, ingin mendownload game ini gitu. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali lagi bersama Kuri Kombo guys. Di video ini aku mau mereview game baru baru gua review. Nama gamenya adalah Zombie Four Lands 3D guys. Ya, ini gua downloadnya di lewat APK 399. Begini guys bentuknya. Bentar ya. Nah ini dia guys, bentukannya di APK 399 nih, kurang downloadnya 300 MB-an versi yang gak tahu. Dan ini kayaknya grafiknya keren gitu guys, bertemakan zombie-zombie yang terbaru pokoknya. Ini baru update atau baru liris ya yang ada di daftarnya itu gitu. Dan aku mau cobain dan sekeren itu gak tuh ya. Kita coba aja langsung aja guys. Widih. Malam sudah begini. Oke, seperti apakah gameplaynya guys? Kita lihat ya. Zombie Four Lands 3D guys. Oke. Kayaknya pernah lihat deh ini. Kayak apa saya pernah tuh, pernah main game zombie ya guys ya. Tapi mirip gitu guys. Tapi gue lupa gitu. Santai bos. Serem amat mukanya. Headshot nggak tuh? Wah, ada zombie guys. Headshot. Aduh, yang lebih besar lagi guys. Gila, 2 peluru bro. Buset. 3 peluru guys. Kayak pernah lihat di mana ya? Tuh beda guys tuh. Grafiknya oke ya, dapat dolar kita ya. Zombie Four Lands 3D. Dapat 5 gol. Kayaknya pernah download di mana deh, bahkan udah ada di Indonesia ini guysnya. Jauh-jauh download luar negeri, di Indonesia udah ada. Oke, ini bahasanya bahasa China semua guys ya. Poster belisnya. Oke, ini senjatanya guys. Oke, nggak bisa digerakin. Nggak bisa digerakin gerakannya. Oke, kita suruh beli ini. Oke, grafik senjatanya keren banget guys. Oke, kita pasang M5. Oke, kita keluar dulu. Keluar lagi. Bisa menghabiskan lambung. Bener guys. Udah pernah ini mah game apa nih zombie. Adalah game zombie guys yang keempatnya gitu loh. Saya kira game apa gitu ya. Grafiknya kayak PUBG gitu guys. Wah, saya lihat gambarnya baru ingat guys. Oh, ini gue pernah gue review, bahkan udah ada modnya guys. Oh, tapi grafiknya udah oke sih. Sabar Roy. Mau dimatikan lu sabar dulu. Oh shit. Nanti tuh guys kita di naik atap mobil gitu, kemudian nanti kita dikepung oleh zombie guys. Oke, kita coba lagi ya. Oh, suruh ganti senjata kah? Alright, so keren ya, upgrade-nya keren guys. Ternyata ada beda dikitnya gitu ya dari tampilannya. Kemudian, nah kan, di sini kita tuh nggak bisa berjalan kemana-mana guys ya. Kita tuh naik kontainer gini gitu loh. Apakah benar atau tidak, teman-teman, kita coba aja gitu kan. Dan ini belum ada modnya. Bener guys, bener nih. Tuh, jalan sendiri nih. Ini kayak Zombie Four Lands di Indonesia ini mas. Lah, zombinya bangkit. Oke, kita bunuh dulu. Mati juga ya. Tuh kan guys, bener. Santai guys, santai. Sabar bang. Oke, mati satu. Mati lagi. Ayo ikut aku. Reloadnya kurang cepet ya. Ada yang lari bos. Tembak kakinya. Mampus. Tembak kakinya doang guys. Oh, hidup dia. Yang gak pakai baju ini lemah banget guys.
Oke, menang juga akhirnya. Apa susahnya, Dok? Oke, kita dapat lagi dolar 820, guys. Kenapa dapat dolar ya di sini ya? Oke, kamu berhasil menamatkan game ini. Sebaiknya kamu jangan main game ini lagi ya. Kok gitu sih? Oke, oh ini kayaknya nambah bom, nggak? Baru ingat gua. Aduh, jauh-jauh dong. Ngeripi yang beda gitu kan. Sama aja ternyata, guys. Wah, kocak, kocak. Eh, kita suruh lempar bom ya di sini. Ini, guys. Lempar di sini tengah-tengah. Set, kaget. Ada lagi. Oh, itu ada senjata tuh. Ambil, ambil, ambil. Oke, tolong. Sudah mengikuti perintah tutorial. Oh, reload. Hah? Bisa ganti senjata, guys, akhirnya, guys. Pakai AK-47. Lebih enak, bro, tembakannya. Segitu doang. Oke. Bisa ganti lagi enggak? Nanti guris, nukri. Ini mah guys ya, judulnya itu zombie Fortnite 4 guys, bukan 3D ya, 4 ya, keempat pokoknya ini gamenya. Tapi mungkin dibeli yang baru dan di remake sedikit ya, dirubah dikit lah pokoknya. Oke, apakah selanjutannya? Oh, tinggal bayar 12 yen kita, murah banget guys, 12 yen dari diskon 90. Nama juga game baru ya. Oke guys, selanjutnya gimana lagi nih ya? Oke, ini dia tampilannya guys. Di sini kita ada punya chest. Oke, ini chest ini tempat promosi ya. Ini map-mapnya. Oke, ada 5. Kemudian di sini ada peta. Kemudian ini ada, wow, art filmnya kah? Ada boss zombie juga coy. Oh, ada mode versus PvP-nya guys, PvP-nya guys tuh. Keren. Keren, itu kembalinya. Nah, ini guys. Gara-gara tampilan ini yang bikin tergoda itu kan. Ingin mendownload game ini gitu. Beda. Beda kan, guys? Di yang versi zombie yang 4 itu. Enggak tahu namanya, lupa, pokoknya 4, yang keempat ingatnya itu. Enggak ada gininya. Setahu saya gitu, guys. Ini ada loh. Kayak PUBG, gue kira kayak PUBG gitu guys. Ternyata kamu tertipu. Ternyata kamu tertipu. Oke, kita lihat dulu guys, klaim-klaim dulu. Oke, kita dapat koin di sini ya. Nanti kita bisa dapat topi dan kacamata dan 1000 koin. Kemudian di sini juga kita dapat $500 juga. Thank you. Oke, kembali lagi teman-teman. Dan di sini ada buku juga ya. Di sini ada buku. Kita kembali dulu ke buku. Apa ini buku? Oh, dapat gold lumayan. Ada emailnya. Coba kita klaim semua. Dapat kartu PPP 10 gold, $500 dan 5 gold. Nice toh. Kita hapus saja. Oke, selanjutnya. Apakah ada hero-heronya, guys? Oh, ada ganti skinnya tuh. Kayak PUBG, bro. Zombinya kayak PUBG atau kitanya berbentuk seperti PUBG ya. Oke, kita langsung klaim. Oh, ada upgrade-nya sendiri. Nah, ini skin-skinnya, guys. Kita lihat apakah bisa dipasang atau bayar dulu, coy. Wah, sambil mengdownload, teman-teman. Ya, sambil mengdownload sampai 100%. Oke, sampai sinilah kita langsung lihat, guys. Oke, ini yang skin yang pertama tadi. Skinnya tentara ini kayaknya keren banget, coy. Tapi aku nggak mampu beli. Duitnya pakai yuan. Keren. Helmnya tuh, guys, helmnya. Keren. Badannya. Ini. Oh, ada skin terkhusus, guys, seperti skin mau apa ini ya? Spot football, kemudian ada jonker, ada motor GP, ada Punisher, ada Santa Claus. Ini topeng kayaknya, nggak mungkin lah.
coba yang Punisher ini kayak jongkok deh. Tuh kan topeng. Wih keren. Keren. Kemudian ada senjatanya. Nah ini senjatanya tadi guys ya. Senjatanya grafik itu oke tuh. Daripada game sebelahnya yang di Indonesia guys. Ini skinnya yang di samping ya. Keren. Ada tasnya atau tempat item kita. Wow keren juga. Wow. Kemudian ada buku, ada teks. Nah gitu doang ya. Oke guys mungkin segitu doang untuk review game Zombie Fortland yang ada di APK 99. Gua akan review game-game di APK 99. Cuman salah satu yang ribetnya adalah cara bikin akunnya guys. Kalau udah bikin ya, itu gampang banget untuk bikin akun di game apapun ya. Oke, terima kasih udah nonton sampai ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, kita lepol penyimpanannya. Oke guys, dan buat penyimpanan sekitar hampir 1 gigaan yaitu 922 MB. Dan itu terima kasih. Bye-bye.